Yo, halo guys, halo semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jalan-jalan dulu ke Batu Pahat. Namun sebelumnya, bosku mau belanja telolet dulu. Om, telolet, om. Ya. Wow, cantik banget ya, sepuluhnya ya. Ya, bunga sakura ini kalau di Malaysia ya akan mekar atau berbunga sekitar bulan Mas April ya. Wow, cantik banget bunganya. Dan terakhir kali bosku ke Batu Pahat Johor atau jalan-jalan ke Johor itu tahun 2010 kalau nggak salah. Lama banget, sekarang 2021 jadi sudah 11 tahun nggak ke Johor. Wah, semoga ada rezeki boleh jalan-jalan lagi ke Johor ya. Indah banget sih pemandangan Johor. Oke, bosku belanja lagi, telolet ya. Ya, jadi bagi Anda yang sedang di Johor atau ya jalan-jalan Johor ya, jangan lupa nikmati pemandangan ya bunga sakura ini. Wow. Ya, Anda berhentikan kereta sebentar. Ambil-ambil gambar selfie ya, buat TikTok, buat video, pokoknya jadikan kenang-kenangan ya apabila Anda jalan-jalan ke Batu Pahat ini. Oke ya. Ke Kedah juga ya, ke Citra kalau nggak salah juga ada bunga sakura ini di tepi jalan, juga cantik banget ya. Harap-harap tahun ini boleh ke Kedah ya. Dari selatan sampai ke utara, cantik banget ya. Kita punya bunga penuh bunganya gini ya, jadi daun-daun sampai nggak kelihatan, cuma nampak bunga saja. Ada merah, ada putih, ada apa nih, pinknya. Yo, kita rindu telolet ya, karena sekarang sudah telolet. Om, telolet, om. Nah. Ya, bagi Anda semua yang belum pernah ke Johor ya, Batu Pahat khususnya ini, jalan-jalan ke Batu Pahat Johor ya. Di sana bermacam-macam ada ya, rakyat Malaysia sangat luar biasa.